pagi-pagi nih baru mau masak, ada telepon dari ibu gurunya bilang ambil tugas untuk anak-anak mau dikerjakan di rumah. Jadi kita mau pergi dulu atau masak dulu? Kita masak aja dulu ya, karena kita cuma masak sambal ikan. Masak apa? Cahaya dari sana jadi silau. Ada Bapak Bos lagi ngomel-ngomel. Jadi kita masak aja dulu karena cuma masak ikan goreng sama sambal bawang ini. Oke. Ini ya ikan gembung. Udah aku kasih garam sama jeruk. Udah dari tadi sih. Jadi sekarang kita langsung goreng aja ya biar cepat. Oke, ini aku sudah panasin minyaknya. Oh iya, aku mau kasih tahu aku dapat ini wajan baru. Ya, wajannya warna merah juga tuh. Itu sama dengan itu. Apa ya? Sama dengan apa? Pokoknya karena suka warna merah sajalah. Oke, kita panasin dulu. Kita udah mulai menggoreng. Ikannya. Sekarang masak sayur dulu ya sebelum masak sambal biar nanti sayurnya enggak pedes. Kita cuma tumis sawi aja. Ini adalah masak simple. Masak kita hari-hari tuh simple. Udah begini. Harum ya bawangnya tadi. Oke. Tumis-tumis sampai layu. Jangan lupa kasih garam penyedap rasa ya. Sayurnya udah masak ini ya. Kita akan segera lanjut ke sambal bawang. Kita lanjut ke sambal bawangnya ya. Ini tadi minyaknya bekas menggoreng ikan tadi ya. Sudah panas. Kita masukkan bawangnya. Ya. Goreng. Ini kemarin requestnya si Bau Susai. Oke, udah bawangnya, masukkan cabenya ya. Cabe ini ada yang diiris, ada yang di blender ya, biar pedesnya lebih maknyusel. Gini aja sebenarnya sambalnya ya. Nih, jangan lupa kasih garam penyedap rasa. Ini udah kasih garam ya sama penyedap rasa. Kita kasih jeruk nipis. Satu buah jeruk nipis ya. Ya, aduk-aduk. Ini udah masak nih. Kita matikan saja kompornya nih. Dah. Besar kan? Oke, inilah menu kita ya untuk hari ini. Masak cepat ya. Ini ikannya, tadi aku tambah ikan asin. Ini sawi, tumisnya sedikit aja. Ini ada jeruk nipis, siapa tahu mau tambah. Inilah dia sambal bawang iris. Oke. Sambal bawang iris. Sambal aku lupa namanya. Sambal bawang rawit iris. Ya, itu namanya kata si Bow ya. Oke, selamat mencoba ya. Oke Bunda, sekarang aku mau siap-siap mau antar mau jemput tugasnya anak-anak di sekolahnya. Sekalian aku bawa juga sih anak-anaknya biar bisa sekalian main-main nanti di TK ya. Oke, kita siap-siap dulu. Sudah selesai mau berangkat ini ya. Ini si Dorennya sudah siap. Sudah mau ikut. Mau ke mana, Nak? Ke sekolah. Mau ke sekolah. Kau? Kau mau kemana, Dek? Sekolah juga. Aku gak tahu juga. Aku gak tahu juga katanya.
Oke, kita jalan ya. Di sini kita sudah ambil buku tugasnya, jadi dia mau main dulu. Oke, main sudah. Main puas-puas dulu. Tadi pulang dari sekolahnya anak-anak, gak sempat video. Jadi aku udah malam-malam gini baru aku mau video, mau tunjukkan buku tugasnya anak-anak tadi. Ini dia ya. Ini adalah tugasnya anak-anak nanti selama satu minggu. Ada ini, ayo meniru menulis nama, ayo kita buat topi ulang tahun dari kertas, bla 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 bla. Inilah nanti yang akan saya pandu anak-anak untuk mengerjakan tugas. Ada yang difoto nanti, ada yang bikin video dikirim di ibu gurunya gitu. Nah, ini ada buku apa ya namanya nih? Ini punyanya Duma Felicia Butar-Butar TKB ya. Kita lihat isinya itu seperti apa sih. Ini dia ya. Ini sebenarnya buku paketnya seharusnya kan ibu guru yang ajarkan. Cuma karena belajar di rumah aja, jadi ya difotokopi. Ya kan. Nah, ini nanti tugasnya anak-anak nih. Nanti ini udah dikerjain, kita foto baru kita kirim WA, kita WA-kan ke ibu gurunya. Nah, ini bukunya Duma nih, tebalnya segini nih. Oke, semoga cepat berlalu si corona biar anak-anak bisa ke sekolah ya. Mamanya sangat berharap ini. Ini bukunya si Doren Batahi Butar-Butar ini untuk kelompok A atau kelas A. Ini dia masih ya masih yang begini ya kan. Tuh, masih membuat garis. Ini ya kan, menyatukan garis-garis itu. Ya ini, ya begini-begini ya, Bu. Bukunya si Abang Doren. Nah, ini dia tebalnya, nggak terlalu tebal kayak bukunya si kakak tadi. Oke. Itu aja ya. Itu aja teman-teman, saya mau kasih tahu bahwasanya kita tadi itu ke sekolah itu ngambil buku ini itu loh. Oke ya, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan semoga harinya menyenangkan.